Suasananya, terus kemudian apa yang bisa kamu ceritakan ke teman-teman berkaitan dengan jadi anak asrama ya, asrama teman-teman yang kos-kosan akan lebih longgar gitu peraturannya. Apakah peraturan yang di asrama mengikat kamu? Soalnya di asrama ini kan asrama bukan kos-kosan, jadi kita itu harus mematuhi aturan di asrama ini. Saya suka sekali, soalnya di asrama itu kan banyak temannya. Terus kita bisa sharing-sharing, terus ada rapat-rapat, istighosah juga ada. Terus tiap saat itu kita itu melakukan kegiatan rutin, yaitu sehingga kita kalau ada tamu kita bisa membaca di sini. Kemudian penghuni asrama
biasanya diletakkan di sini. Dijemur di sini dan ditata rapi oleh penghuni asramanya. Lantai itu ada aula rapat ini. Teman-teman asrama juga harus rajin. Jika ada sepatu, sepatu harus ditata di sini dan diberikan pak. Penghuni asrama bisa tekuni di sini. Di sini ada makanan, terus sabun cuci dan sampo-sampo untuk kebutuhan asrama. Di sini adalah ruang tamu untuk tamu penghuni asrama. Jadi jika kita memasukkan tamu di asrama harus di sini. Oke. Kalau tadi Pak Ban sudah tanya, suka tinggal di asrama? Saya ulang, sukakah Anda tinggal di asrama? Suka. Tulus ya? Tulus. Alhamdulillah. Karena faktanya, saya pun waktu mahasiswa juga pingin, gak cuma pingin, pingin untuk bisa tinggal di asrama. Karena asrama mahasiswa, lulusan asrama mahasiswa harus beda dengan kos-kosan. Itu prinsip. Bedanya di mana? Ya ada aturan, ada segala macam ini, itu yang membedakan di asrama putri. Kayaknya di Indonesia nyari manajer asrama putri laki-laki barangkali ketemu di UNIPA. Lain enggak. Tapi mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan Anda enggak takut dengan wajah saya yang masih wajah-wajah kuno muncul di jalan saat ini. Harusnya sudah ganti yang keren. Iya, fungsi itu hanya kata rasa. Dan kata-kata hanya kemasan untuk makna yang kita kenal. Ia bisa begitu penting. Dengan tata kelola yang baik, manajemen asrama mahasiswa putri ini menjadikan asrama ini merupakan asrama terbaik di Indonesia. Mengingat tata tertib, tata kelola, kebersihan, dan lain sebagainya membuat asrama ini menjadi teratur. Kesadaran seluruh penghuni asrama putri ini menjadi sangat penting karena ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan menjadi tanggung jawab warga asrama putri. Oleh karenanya, peraturan yang diterapkan oleh pengelola serta manajemen sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kebersihan di lingkungan asramanya. Tempat yang strategis berada di tengah-tengah kampus dan serta rumput hijau yang mengelilingi asrama ini membuat keadaan menjadi sangat asri. Kenyamanan mereka menjadi sangat penting bagi universitas ini. Serta tata kelola dan tata ruang juga mempengaruhi bagaimana para penghuni asrama dibuat secara nyaman. Membaurnya mahasiswi dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai agama menjadikan kampus ini adalah kampus kebinekaan. Dengan semangatnya untuk menjaga kader-kader bangsa ini agar tetap bersatu, inilah kampus yang peduli, amanah, gigi, dan inovatif. Kecuali kalau nanti ada yang DRS lah, apa DRS itu? Di rumah saja itu kecuali. Bagi yang bekerja itu kan berarti masuk ke lingkungan masyarakat. Ya salah satunya tempat bekerja. Nah, disitulah kalian nanti akan mendapatkan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa tekad kita? Satu hari buana. Tahan, tepuk tangan.
dimanapun Anda berada, kita di channel YTV. See you later and jangan lupa like and subscribe. Dadah! Yay!